pertanyaannya, terima kasih Bu Haji. Ada tiga ya. Yang pertama, apakah orang Islam dapat syafaat? Ya jelas. Tadi saya menyampaikan bahkan orang kafir pun kalau dia masuk Islam ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali doang kan, apalagi orang Islam sejak bayi, itu dapat syafaat. Syafaatnya apa? Syafaatnya tidak masuk neraka. Jadi sebelum surga neraka kan ada rangkaian tuh, ada azab kubur, ya kan, ada kiamat, ada mahsyar, ada hisab. Ya posisi etama meren sengsara kene berangke kan pas di ujungnya terakhir ya. Ya ada sirot, kan nyebrang sirot ya pan muda dan berapa tahun bawa itu teh. Kan di ujungnya pas mau masuk neraka, ternyata di hatinya ada la ilaha illallah. Tak eta teh diangkat ke Allah. Entang ayat di neraka la ilaha illallah mukuduna ayat di surga. Sebab la ilaha illallah teh berat eta teh. Mun ayat di surga, amun ayat di neraka teh teu bisa di neraka teh narima la ilaha illallah teh. Lain tempatnya di dunia teh diangkat. Mantap. Ya tamah kuasana Allah. Ya syafaatna Allah. Jadi tidak boleh ada la ilaha illallah terbengkalai itu. Terbengkalai ada di neraka itu sah itu. Konon ada satu kitab menyatakan itu kan ada apa namanya, setelah manusia masuk surga neraka semua dicari tuh, mana ya cina ayah kan umat kanjeng Nabi. Oh itu tuh ya. Amun dina kumpulan orang banyak pada tut gitu kan ya. Kita kalau lagi banyak orang nih sinyal. Ada sinyal gitu, ayah sinyal. Oh itu ayah kalimat Allah kene gening tuh di dada jelma eta dicokot, diambil, keluarkan di neraka. Eta kuasana Allah. Nyako mana orang Islam enggak punya sholat ke masjid gitu. Ya kira kurang terasup sorga gitu. Ya orang kudu percaya diri, optimis, insya Allah asup sorga. Ngan memang ke surga itu loh ada tahapan ada geningan. Satu harinya itu sama dengan 50.000 tahun kemarin lagi gitu ya. Di azab kubur itu satu hari dikubur dalam barzakh, ada yang mengatakan 1.000 tahun, ada yang mengatakan 50.000 tahun. Amaran lila itu sandang-endang berapa tahun coba? Sandang-endang berapa tahun tak bu? Salilana. Sandang-endang mah biasa lah. Ya sandang-endang lah. Sandang-endang orang bahasa mana sih? Bahasa lembur api itu. Sandang-endang. Jelama minjem tadi balikin sebutnya teh. Itu kenapa teh makanya itu teh sandang-endang. Oh yang sandang-endang. Sandang-endang. Itu yang pertama ya. Jadi semua orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah mesti tidak boleh masuk neraka. Mas diambil. Gitu ya. Yang kedua, kenapa orang kafir pun mendapatkan syafaat? Betul. Cuman syafaatnya bagi orang kafir itu satu, dari Kanjeng Nabi itu dipercepat, diringankan pada saat di mahsyar. Supaya dipercepat gitu. Kurang ngantri kabeh ya. Ya. Jadi dipercepat. Semua orang ada Islam, mereka kafir. Di sini sebutkan syafa'atuhul mukhtasatu bihi li'irahatil khalqi, untuk membuat nyaman semua orang, semua makhluk, walau kufaron, meskipun dia orang kafir, mintulil mauqifi, dari panjangnya masa di perhentian, yaitu di padang mahsyar itu tadi. Yu'ajjilallahu hisabuhum
untuk Allah mempercepat hisabnya. Ya gitu. Ini menurut hadis dari Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Jadi karena Kanjeng Nabi memberikan syafaat kepada orang semua yang ada di mahsyar, maka di situ meskipun ada orang kafir jadi dapat barokah, nah gitu nah. Ngerti? Jadi dapat barokah. Namun banjir teh mah yo sakarang ini banjir. Rek saleh rek teu saleh ya anggar kena kasepan cai gitu. Gitu. Jadi ketika Kanjeng Nabi memberikan syafaat, semua orang yang ada di mahsyar dapat meskipun dia orang kafir. Untuk dipercepat antrian, ya antrian. Gitu. Kemudian ada orang kafir yang mendapatkan syafaat, yaitu mimba'andil kafirina dari sebagian orang kafirnya, eta Abi Thalib, mamangna Kanjeng Nabi. Pamannya Kanjeng Nabi. Kalau yang lain-lain mah enggak ada lagi ya. Orang kafir mah ya. Udah itu aja paling. Dapat syafaatnya itu aja. Jadi enggak dapat syafaat kemudian dia masuk surga, enggak ada. Hanya diringankan saja itu ya. Ya betul, itu nggak ada lagi. Jadi dua itu di dua tempat itu, satu dipercepat ikut dalam perhentian, yang kedua hanya sebagian orang kafir yaitu Abi Thalib. Kalau yang lain-lainnya nggak ada. Kalau yang lain-lainnya nggak ada orang kafir. Kemudian yang ketiga. Anda itu hidayah. Perbedaan syafaat dengan hidayah. Hari hidayah non hidayah. Hidayah mah petunjuk. Hidayah mah ngahijina ajeng taufik. Taufik hidayah atau taufik hidayat. Jadi we juara badminton. Taufik hidayah tangahijina kadinya taufik hidayah. Ya, hidayah mah contoh kieu hidayah mah. Ari salat berjamaah alus teu? Alus. Ari salat di masjid alus teu? Alus. Eta teh hidayah, petunjuk. Hek datang ka masjid. Da eta taufik. Kartos. Ulangi. Ari salat alus? Alus. Ari salat tepat waktu, dina waktu subuh ke zuhur ke asar ke maghrib isya isya alus teu? Alus. Hek teh tos ajan geuwat ka cai, ta eta taufik. Ari hidayah mah petunjuk. Oh, petunjuk tapi gerak dah eta taufik. Orang geus apal salat nanti ngaranana teh salat berjamaah teh bagus, eta teh hidayah. Orang geus oh nya bagus, kerasa dia teh bagus. Eta hidayah. Terus gerakna orang eta ngaranana taufik melaksanakan hidayah yaitu taufik itu. Makanya billahi taufik wal hidayah. Tungtungan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari syafaat mah nyebabna beda, nyata syafaat mah pertolongan. Kebaikan dari pihak lain. Pihak lain itu Kanjeng Nabi teh orang lain, murid. Ya, untuk orang lain. Nanti ada tuh kedepannya siapa saja ulama di sini kan boleh ulama wali para nabi malaikat boleh mensyafaati, boleh memberikan syafaat. Tamangkanya dalam tradisi ahlus sunnah wal jamaah mah kunaon
banyak orang percaya kepada wali, minta tulung ke wali, sabab wali teh bisa nulungan gitu. Orang minta tulung kanu bisa nulungan, apa kanu tuh bisa nulungan? Kanu bisa nulungan. Lamun erek minjem duit, kanu boga duit, apa kanu tuh boga duit? Kanu bager apa kanu koret? Mun kanu bager, sanajan bengar ge ari koret mentong dipinjem mun da moal da barak mere lebih ka belutak-takan ge moal jadi. Gitu meureun. Tah urang teh menta tulung supaya nyapaatan. Tah mantak dina tradisi Ahlussunnah mah osokan mahabah ka wali. Ka guru sarua, guru bisa. Orang tua, komo orang tua? Orang tua nu saleh bisa nyapaatan anakna. Sebaliknya anak yang soleh juga bisa nyapaatan kolot. Bisa, lamun eta syaratna diizinkan ku Allah tah mane. Kos jelema bisa nu hafal Quran ku Allah diberi kesempatan untuk mensyafaati orang tuanya, yaitu memakaikan mahkota di alam akhirat nanti. Anak orang yang hafal Quran bari jeung soleh. Apa Quran enggak itu soleh mah. Tapi insyaallah ya apa Quran mah soleh. Tapi ayah juga anu apa Quran tapi teu soleh. Jahat. Ayah. Orang anu ngabunuh Sayyidina Ali ge apa Quran. Bari tapi teu soleh. Nyaeta teu soleh teh bisa maehan jelema. Tah gitu bisa. Nah, itu biar kalau diizinkan sama Allah mensyafaati orang tuanya bisa, bisa. Kalau Allah kasih, dia masuk sekarang Allah yang memberikan izin. Orang cinta ke para wali, para ulama. Ulama, guru orang, guru dan wali guru. Sejadinya patah. Lamun diizinan ku Allah. Gitu mengkete pada kami nanti lebih dalam ada nanti pada saatnya nanti diizinkan orang memberikan syafaat untuk orang lain gitu. Misalkan kamu punya ya, kuota satu untuk memberikan syafaat kepada siapa misalkan kan gitu ya tuh nyokos orangnya geningan narek asuka eta sok ayah boga berhati tiket dua tiket yang sahat bisa wah. Makanya di dalam tradisi Ahlussunnah mah orang teh ngahormat para ulama, para wali. Da urang mah teu pati hebat, teu pati pinter urang. Ibadah kitu pati rajin, teu pati bener. Nyatu orang nyemantel ka Syekh Abdul Qadir, nyemantel ka Imam Syafi'i gitu. Nah, eta sehingga memang di dalam tradisi anu mengagungkan ulama teh memang jadi ayat ketawaduan orang teh henteu sombong. Gitu. Henteu sombongna teh meni asa paham ka Al-Qur'an. Nah, orang mah henteu, orang mah dina model ieu ya. Kita nih ngaji kepada Syekh Abdullah karangnya. Berarti kita mengakui kita teh enggak paham Al-Qur'an. Karena kita enggak paham Al-Qur'an, kita ikut saja kepada Syekh Abdullah anu tos ngagali ngaguar Al-Qur'an, hasilna teh ieu. Ya. Jadi ieu teh kitab teh semacam kue anu tos dihidangkeun. Bahana mah di Al-Qur'an mayan. Urang mah kari nyana kuehna tah. Aya putu mayang, aya ieu aya rirdah. Aya papais, aya bugis, aya eta aya lapis kitu tah eta. Tah ieu teh. Jadi nu geus jadi, tah urang mah rumaksa urang mah teu bisa memahami Al-Qur'an. Tah. Diwakilan tos dikaji ku para
ulama tahyu. Mudah-mudahan orang ini menang syafaat tadi dia. Syekh Nawawi Al-Bantani sang sarang Syekh Abdullah itu yang ulama-ulama saleh. Yang kitab ieu teh Pak, yang kitab ieu teh dikaji di seluruh dunia. Ieu teh kitab ieu teh dikaji di seluruh dunia. Khususnya di dunia-dunia ya di madrasah dan di pesantren. Sok deh, misalkan bapak angkat ke Mesir, tanyakan kitab ieu sarua. Yaman sami. Haji. Nah, gitu hebatnya para ulama. Karyanya teh diakui dunia. Jadi lamun ayeuna urang ngaji salam topek sarua jeung santri anu aya di Yaman, gitu kira-kira. Keren kan? Saya kira itu udah siang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.